PSS Sleman kembali resmi memperkenalkan pemain asing mereka. Ia berposisi kiper berlabel timnas Filipina bernama Anthony Pintus. Laga PSS Sleman kali ini terbilang cukup langka pasalnya memilih merekrut penjaga gawang dari pemain asing. Hal itu diungkap melalui akun Instagram resmi at PSS Sleman. Sebelumnya, Anthony Pintus dirumorkan gabung PSS Sleman dan nyatanya kini menjadi kenyataan. Diketahui Anthony Pintus merupakan kiper asal Filipina yang saat ini berstatus tidak memiliki klub. Saat ini Pintus masih berusia 25 tahun dan pernah membela. Timnas Filipina. Terakhir pria kelahiran Swiss 4 April 1998 itu ikut membela timnas senior di ajang Piala AFF 2022. Menariknya dengan berpostur 182 cm ia dipasang menjadi kiper saat menghadapi Indonesia. Saat itu Anthony Pintus bermain 90 menit dan gawangnya kebobolan dua gol dari skuad Garuda. Dikutip dari transfer market nilai pasaran Pintus saat ini mencapai 2,61 miliar rupiah. Antoni menjadi pemain asing kelima PSS Sleman yang telah resmi diperkenalkan. Ia menemani Keisano yang sama-sama dari Asia. Selain kedua pemain tersebut, ada juga Yevan Bokazwili, Jonathan Bustos, dan Teles Laira. Jika dilihat, semua lini PSS Sleman sudah komplit dibantu pemain asing. Kemungkinan PSS Sleman masih memiliki slot pemain asing lagi jika menilik regulasi yang rencananya akan disahkan. Jika wacana regulasi 5 bebas dan satu ASEAN disahkan, maka PSS Sleman masih memiliki dua slot pemain asing. Sebagai informasi dan perlu diingat, walaupun regulasi ada 5, 5 plus satu pemain asing tapi hanya akan ada 4 plus satu pemain asing yang masuk daftar susunan pemain Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya